mute participant tu. Okay, boleh ya? Kita teruskan? Ya, ya. Macam mana nak mula mengajar ni? Reza turun tutup. Oh, dia tekan sini je terus eh. Okay, now kita masuk tentang kepelbagaian. Okay, Kak Fatih. Okay, eh. Alright eh. Sekarang kita masuk tentang kepelbagaian Delphi dan analisis. Okay. Yeah. Boleh eh? Semua nampak ke slide saya ni? Nampak. Nampak ya? Nampak. Okay. Kalau kita kupas, kalau kita baca daripada literature, kalau kita baca daripada literature, terdapat tiga kategori Delphi. Okay. Dalam buku saya yang sebelum ni, saya ada terangkan tentang kategori-kategori Delphi, tapi tidak secara menyeluruh. Saya rasa hari ini dan insyaAllah pada buku yang terbaru ni, saya akan contoh macam mana yang dikatakan kategori Delphi dan contoh-contoh jenis yang keempat. Okay. Kategori Delphi yang pertama ialah conventional Delphi. Okay, dalam kategori ini ia mempunyai dua fungsi utama yang diukur, iaitu melibatkan proses meramalkan, menjangkakan atau menggunakan suatu parameter tidak diketahui dan biasanya menjadi amalan dalam bidang sains dan teknologi. Okey, contoh kajian kalau you all nak baca, you all cari tentang paper Chang et al 2011. Jadi jalankan kaedah menggunakan teknik dalam mendapatkan teknologi, satu teknologi yang terbaik bagi proses pengolahan hidrogen. Okey. Terusnya ada saya punya paper, saya dah share dengan kawan-kawan yang lain. Dalam grup paper untuk menghasilkan satu panduan pengurusan bahan-bahan kimia berbasis mekanikal. Paper lain lagi berkenaan dengan kamusi Delphi ini ialah tentang bidang sains perubatan. Paper saya juga. Paper ni ISI. Dia ada tentang DDR dan juga tentang besar kuat. Di mana kita hasilkan satu instrumen penyakit berjangkit berdasarkan kaedah fuzzy Delphi. So, ini contoh-contoh bagi kategori Delphi untuk conventional Delphi. Okay. Seterusnya, kita tengok pada kategori yang kedua, iaitu polisi Delphi. Polisi ni berkenaan dengan mendapatkan pandangan atau persetujuan sejumlah pakar terhadap suatu isu, di mana isu ini boleh berbentuk positif atau negatif. Dan serta boleh digunakan untuk dalam bentuk umum. Okey. Selalunya kalau macam polisi Delphi ni pembuat-pembuat dasar boleh gunakan. Mana-mana kawan-kawan di kementerian yang buat dasar, tak kisahlah KPM ke KPT ke, kita boleh apply pada ni. Kita tengok dia punya sama ada baik atau buruk suatu jangkaan kita pada masa hadapan. Contoh yang kalau tengok paper, tengok paper saya. Paper saya, Umar Ridwan dengan Prof. Saedah dan beberapa yang lain, kami melihat kepada keperluan pensyarah dan kegeraan yang memiliki kemahiran usahawan. Okay. So, when we talk about IR 4.0, dia tak boleh tidak terlepas daripada mengwirausahakan ataupun mengusahawankan para pelajar kita. So, apa yang perlu kita ada? Dan kalau tak ada benda tu, apa bentuk negatif, apa bentuk positif yang terhadap para pelajar? Juga boleh tengok pada paper Nur Rabihah tentang penggunaan Facebook eh. Dan ini saya rasa bukan ISI tapi dia ISI proceeding untuk proses PDP. So sekarang ni kalau kita tengok dalam keadaan COVID ni, kita kena semua kena duduk dalam rumah. So how to manage student, so maybe you can use Facebook as a medium PDP you lah. So boleh tengok paper dia macam mana nak buat satu proses PDP terbaik menggunakan Facebook. Yang ni kita dapat daripada expert eh. Okay. Seterusnya kita tengok pada Vision Delphi. Vision Delphi ni, oh banyak mesej masuk ni.
only the first slide shown. Okay, jap saya tengok. Alright. Okay, clear ke? Clear eh? Okay, saya harap clear. Semua dapat eh? Okay, kita recap balik. Tadi kita cakap tentang conventional Delphi. Dia merujuk kepada proses dalam bidang sains dan teknologi. Contoh paper yang nak baca, you boleh tengok dalam paper ISI tentang Chang and et al. 2011. Dia menggunakan teknik Delphi untuk dapatkan satu proses teknologi yang terbaik dalam manufacture hydrogen. Yes, okay. Seterusnya, paper yang nombor 2 tu tentang paper ini proceeding saja untuk hasilkan satu garis panduan bahan buangan projek akhir di pelajar Jabatan Kejuruteraan Mechanical. Dan yang ketiga ni paper ni tengok dalam internet. Ini sebabnya dia ada 100 orang yang boleh masuk. Okey, paper ni tentang bagaimana kita membangunkan satu instrumen yang melibatkan bracket berjangkit berdasarkan keadaan fasi Delphi. Dan satu dua ni paper ni kita boleh download daripada internet. Memang ada. Okey, seterusnya kita pergi kepada kategori yang seterusnya adalah untuk melihat bentuk positif dan negatif yang saya ceritakan tadi. So paper 1 dan paper 2, dua-dua adalah dalam internet, boleh Google. InsyaAllah akan jumpa. Bagaimana kita nak buat satu bentuk tu positif atau negatif, kita tengok buat apa yang perlu pada pelajar kita. Okay, how to manage satu sistem ataupun suatu proses PDP yang terbaik untuk pelajar kita. Okay, seterusnya kita buat pada decision Delphi eh. Vision Delphi teknik ni adalah memfokuskan kepada suatu. Maaf doktor, slide tak bergerak. Tak bergerak ya? Tak bergerak. Oh tak bergerak ya? Daripada tadi masih lagi muka depan ke? Ya doktor. Saya tak nampak slide tu doktor. Ramai. Slide tak bergerak langsung. Tak bergerak langsung? Ya. Dia kat keberagaman Delphi dan analisis. Baru bergerak. Okey. Baru first time guna Zoom. Itulah. Lama tak cakap ni, nervous pula. Alright. Okey, bergerak eh. Nanti saya share lah slide ni. No problem. Dalam ni you tak boleh ambil slide ni kan? Tak tahu. Ambil ke? Tak tahu. Mana screen? Screenshot boleh tak? Boleh. Okay, saya pun dah nampak gemuk sikit eh. Asyik makan tidur. Okay. So kita go to kategori Delphi eh. Saya terus masuk kepada decision Delphi. Okay, nanti kita decision Delphi ni fokus dia adalah untuk dapatkan resolusi jitu berdasarkan kesepakatan pakar. Antara kajian yang boleh digunakan adalah kita nak tengok permasalahan belanjawan. Contohnya kalau MOF nak predict sekarang ni berlakunya partial lockdown ni, kerajaan perlu manage balik. Apa yang perlu ada, so maybe dia boleh panggil pakar-pakar untuk buat satu decision menggunakan decision Delphi. Boleh juga tengok kepada pengangguran yang dihadapi. Seterusnya, lihat kepada keperluan spiritual kan, bila special lockdown ni banyak orang yang bermasalah dari segi bekerja tapi tak ada kerja, tak ada gaji. So, mungkin apa yang diperlukan dan dibuat oleh seseorang ataupun organisasi untuk menyelesaikan masalah ini. Okay, contoh kajiannya, kajian Kak Habibah eh. Dr. Habibah Artini di WUMS melihat kepada keperluan rohani yang diperlukan oleh para pendidikan Islam Malaysia meliputi 4 aspek. Okay, ataupun kajian dibuat oleh Azizullah et al. Yang mengkaji tentang strategi penyelenggaraan diperlukan dalam memilih suatu ahli yang menyebabkan peningkatan suatu kos dalam bidang industri. Okay, actually ketiga-tiga kategori Delphi ini dia nama je berbeza, tetapi sebenarnya method kajian dia berasaskan kepada researcher.
researcher nak guna fuzzy Delphi ke boleh, researcher nak guna circle fuzzy Delphi ke boleh, researcher nak guna second round fuzzy Delphi pun boleh. Tapi setiap apa yang kita gunakan tu, kita mesti justify. Okay, nak pada calon pelajar PhD dan masters lah. You must know everything. You must justify why you use, why you use this, why you use this. Okay, saya anda itulah, kat situlah kita akan melihat kepada kesarjanaan kita sebagai researcher. Okay, seterusnya kita tengok konsep aliran Delphi. Ia ni asas sangat, sangat mudah. Saya tak kupas masa terhad, saya tak kupas bagaimana nak dapatkan elemen-elemen. Sebenarnya kalau kita baca, nak dapatkan elemen ni, first ni kita menggunakan pertama kita boleh menggunakan temubual. Kedua, kita boleh menggunakan open-ended question. Ketiga, kita guna based on literature. Okay, based on literature, kita boleh gunakan dapatkan elemen-elemen ni. Tapi bila kita guna based on literature, pastikan you buat matrik seperti SLR dan dia sangat cantik, sangat baik dan dia kaya dengan maklumat. Okay, penting juga sebenarnya kita buat literature dulu ni sebab nak pandu pakar. Takut pakar dia akan jawab lari pada landasan yang kita hendak. Okay, kalau kita tengok konsep aliran Delphi ni sangat simple dan banyak jurnal dah tunjuk dah. Cuma saya showkan juga, ini penting. Kebanyakan orang ada yang tak faham, bukan tak faham, mungkin terlepas pandang. Okay, pertama sekali tentukan keperluan bagi teknik Delphi. Betul ke kajian kita ni perlu teknik Delphi? Mungkin kajian kita ni tak perlu teknik Delphi pun. Jangan tengok persepsi orang, dah pergi interview orang je cukup. Kalau dah betul-betul clear, kita nak guna teknik Delphi, so dekat sini kita kena tahu secara keseluruhan, kuasai apa itu teknik Delphi. Okay, taklah kita buat kita punya material expert. Kalau material expert ni based on what? Based on literature. Banyak dah sebenarnya. Kalau buka jurnal Delphi, tesis Delphi, dia akan cerita how to use the expert criteria. Okay, kita dah share dah. Berliner kata, apa, Swenson kata apa, Dr. Tajul kata apa. So pilih criteria ini suitkan dengan kajian you all. Yang paling kalau dengan saya, Berliner lah. Berliner 24 dia kata senang je. Seorang pakar itu dianggap pakar, seorang individu itu dianggap pakar sekiranya dia terlibat secara langsung dalam sesuatu bidang pekerjaan itu melebihi 5 tahun. Dia dah expert dah. Kalau dalam guru ni, more than 3 years pun dia dah expert. Dia dah, sebab sebelum tahun pertama hingga tahun ketiga kita anggap dia guru novice. Daripada setelah jawatan, dia dah diiktiraf oleh kerajaan bahawa dia adalah guru terlatih. Okey, lepas itu kita sesuaikan dapatan kajian pakar kita. Kita pun sesuaikan. Masuk, kita hantar, kita sesuaikan dapatan. Tengok dapatan dia macam mana. Okey, lepas itu kita dapatkan kesepakatan. Okey, kalau terdapat kesepakatan, terus kita terjemahkan maklum balas kesepakatan pakar. Kalau tidak, berlakulah iteration. Berlakulah dia yang kedua. Tapi yang syoknya, kaedah fuzzy Delphi, saya buat kajian setakat ini. Semua satu pusingan. Fuzzy Delphi. Semua satu pusingan. Okay, kita akan tengok lagi eh. Okay. Mana lagi ni? Okey. Okey. Apa yang penting sekarang ni, bila kita baca tesis ataupun jurnal Delphi, banyak sangat. Banyak sangat cara nak interpret data, betul tak? Betul tak kawan-kawan? Okey, banyak sangat. Ada yang guna percentage. Ada yang guna interkuartil. Dengar ke ni atau sisa kat seorang ni? Dengar. Dengar eh?
Okey. Dengar doktor, dengar. Dengar. Saya nak jawab, saya buka mic. Masa doktor cakap, saya tutup mic. Rindu tak suara aku ni? Rindu. Doktor Musib masuk tak, Doktor Musib? Doktor Musib masuk tak? Tak ada eh? Doktor Musib pun dapat anak, dia sibuk menjaga anak dia tu. Okey. Bila kita baca, kita recap balik eh. Bila kita baca tentang Jurnal Delphi, banyak. Ada yang pakai percentage, ada yang pakai jilat-jilat antara kuartil, ada yang pakai median. Tapi dalam konteks hari ini, saya nak terangkan dua je. Iaitu boleh pakai expert consensus, boleh pakai expert consensus interpret by IQR, interkuartil range, ataupun menggunakan percentage. Maknanya Delphi ni sangat-sangat memperlukan. Ini interpret bermacam-macam. Nak buat apa tu? Ini data dan banyak yang kita boleh interpretkan. Okay? Ijat, tak bertugas ke Ijat? Okay Ijat, kau Joska Ijat? Oh, ni Aska pun ni, kau tak bertugas ni. Okay. Stand by. Okay, kita nak pakai IQR boleh. Kalau kita pakai IQR, kita kena, kan saya tunjukkan macam mana nilai tahap kesempatan kata item berdasarkan kepada skor jumlah antara kuartil. Kalau 0 hingga 1, meaning dia ada expert consensus. Tak ada suara. Dalam telefon ada suara. Oh, tak ada suara pula. Oh. Okey. Takkan telefon. Tak ada. Ha? Tak ada juga. Ah, sabar. Orang dengar ni. Okey, kalau 1.01 hingga 1.99 dia adalah berada pada moderate expert consensus. Ada. Then to equal to tiada kesepakatan. IQR ni memang banyak orang guna sebelum ni kalau pakai, kalau buat paper Delphi. Okey. Okey. Saya tak nak cerita pasal kerja awalan, saya tak nak cerita pasal pusingan petang sidik, saya tak nak cerita pasal soal sidik. Okey, saya pada penafsiran dapatan kesepakatan. Okey, contoh satu. Kalau kita gunakan QR, itu kuartil range ataupun jumlah antara kuartil. Okey. Kita boleh rujuk pada Prof. Ramli. 2015. Dia punya paper ni, dia nak membangunkan suatu instrumen bagi kepimpinan bagi dalam sistem TVET. Dalam sistem TVET. Oh ya, yeah, ya. Dia tetapkan bahawa dia ada 7 pusingan. Kita tengok item yang terlibat ialah A, B, C, D, E, F. Ada 6 item. Okay. Dan pusingan pertama kita lihat dia ada 0, 0, 1, 1, 0. Inilah pusingan ketiga. Dia buat dan dia nilai-nilai ni, 1, 1, 1, 0 ini adalah merujuk pada nilai ni. Okay. Boleh tak tolong mutekan suara eh? Minta maaf mencela, tolong kalau tak nak mute suara jangan bercakap. Tak dengar suara doktor, please. Dengar orang tengah menumbuk cili tu. Sambil masak sambil dengar eh. Okey, ini kalau kita guna penafsiran dapatan jumlah kuartil. Sangat mudah sebenarnya. Okey, kami okay, nanti saya akan kupaskan kalau saya tengok sempat tak sempat macam mana proses menggunakan jumlah kuartil ni. Okey. Yang ini pula pun sama juga. Okey, kajian Ahuja SOL 2018. Ini kan yang terbaru dia. Dia nak tengok bagaimana dia nak bangunkan instrumen soal sidik bagi melihat cabaran dalam pelaksanaan sistem yang melibatkan kesihatan. Okay. You all tengok eh. Kalau you all tengok, nilai GAK tu kalau dapat 1,
dia balik-balik nilai JAK ni, nilai JAK ni dia balik-balik penafsiran ini. Okey, kalau dia dapat dia sempon masuk. Maknanya sekarang ni semuanya berada dalam kesepakatan yang tinggi eh. Okey. Clear ke setakat ni? Clear ke setakat ni? Kelas. Kelas-kelas. Clear, clear. Jangan, jangan, jangan. Clear, doktor, clear. Clear, clear. Clear, doktor. Clear, eh? Okay. Alright. Saya ada satu soalan. Pakai. Sekejap, saya kasi hati dulu. Lepas tu kita buat soalan. Ramai lah. Doktor, saya ada satu soalan. Ah, okay, okay. Apa dia? Makcik-makcik. Bila kita buat Delphi ni, dia memang akan ada dua pusingan. Saja saya betul. Dengar. Kalau dia Delphi biasa, selalunya akan dia bukan fazi Delphi eh. Kalau Delphi, selalunya okay. More than one situation. Kalau fazi Delphi, sebab hari tu saya ingat doktor cakap fazi Delphi tu dia boleh terus ke pusingan fazi Delphi tu kan. Jadi dia memang ada satu pusingan saja ke, dia kena ada dua pusingan? Okey. Pertama sekali. Habis lagi dulu. Soalan fazi Delphi. Okey. Okey, teruskan K. Sebab sekarang saya akan buat fazi Delphi. Jadi apa yang dibuat oleh researcher yang terdahulu, dia biasanya dia buat dua pusingan. Pusingan pertama dia akan dapatkan data untuk domain-domain tersebut. Kemudian baru dia bina instrumen dan dia buat pusingan fuzzy Delphi. Pusingan kedua tu baru buat fuzzy Delphi yang untuk dapatkan kesepakatan pakar tu. Jadi adakah dua-dua proses, adakah dua pusingan ni memang wajib dibuat ataupun dia boleh terus ke fuzzy Delphi? Dan apakah situasi yang membolehkan kita terus buat pusingan yang kedua tu? Maksudnya yang terus buat fuzzy Delphi yang kesepakatan pakar. Okay, saya jawab eh. Okay. Kalau kita tengok konsep asas Delphi, dia memang iteratif. Dia berpusing. Berpusing eh, ada pusingan. Selalunya saya rasa saya dah terangkan dalam kelas. Pusingan awal itu adalah kita mendapatkan feedback pakar. Sama ada kita buat interview, open-ended question, dan kita sesuaikan pandangan pakar itu. Selalunya pusingan pertama, ini Delphi eh, bukan fuzzy Delphi. Selalunya kalau Delphi ni pusingan pertama memang tak ada konsensus. You kena buat second round. Okay, clear eh? Tapi lain pula dengan fuzzy Delphi. Fuzzy Delphi ni dia dua je. Accept or reject. Sama ada pakar itu sepakat untuk accept ataupun pakar itu sepakat untuk reject. Okay. Dan banyak kajian fuzzy Delphi. Saya rasa kita terujuk Dr. Khalil. Dr. Khalil, your senior under Prof. Faizal. Dia buat fuzzy Delphi. Dia buat satu pusingan dia, saya rasa. Okay. Okay. Boleh eh? Okay. Alright. Menjawab soalan ke? Mungkin menjawab. Saya kena check balik lah Dr. Khalil punya thesis macam ni. Ya, yeah, kena baca lah. Itulah tujuannya baca. Saya rasa dia buat pusingan yang pertama tu. Tapi nanti saya check balik. Ya, yeah, tak. Mungkin pusingan pertama tu dia buat interview. Ya. Itu yang saya tanya tu. Bila kita pakai Delphi, fuzzy Delphi, bila kita blast saja pada pakar, selalunya dia akan dapatan dia sama ada accept atau reject. Yes or no. Balik pada balik nombor fuzzy. Nombor fuzzy ialah 01 kan? Kosong. Maksudnya pusingan pertama yang dia buat interview tu belum lagi masuk kepada fuzzy Delphi. Itu adalah Delphi. Yes. You can claim this sebagai pusingan pertama or you can claim this sebagai bagaimana mendapatkan data. Kan Delphi ni sangat unik. Pak kata value-nya, okay. Powell, selagi dapat expert consensus, nak guna percentage ke, nak guna score mean ke, dia adalah Delphi. Cuma kalau kajian PhD tu janganlah pakai percentage. Kalau buat paper tu, cantiklah pakai percentage.
kalau panjang PG tu jalan. Okey. Menjawab ke Kim? Menjawab, menjawab doktor. Alright. Okey, ni pula berdasarkan peratusan. Okey, very simple. Peratusan dia. Kejap ya, kejap Kak Fazmi. Saya selesaikan dulu nanti Q&A. Kan nak minta tolong doktor remindkan ni. Ada lagi yang belum offkan mic. Jadi distraction ni. Oh ya ke? Tolong kawan-kawan kita mutekan speaker bagi saya bercakap dulu. Boleh tak? Lepas ni kita ada Q&A, boleh cakap. Siapa boleh cakap insyaAllah. Boleh ya? Okay. Saya pun terganggu juga sebenarnya. Dengan suara budak lah. Okay? Boleh eh? Okay. Okay, kalau kita guna peratusan, macam data yang saya tunjuk ni, ini berdasarkan peratusan. Dia, contoh yang item pertama tu 100%. 100%, 78%, 89%. Timbul pula persoalan kat sini. Berapakah limit of percentage nak tunjukkan bahawa dia diterima dan disepakati oleh pakar. Itu kena baca literature. Saya dah baca tapi saya tak sempat nak tulis dalam ni sebab pagi tadi saya meeting jabatan gunakan Webex. Jadi tak sempat. Ada yang kata mesti 2/3. 2/3 equal to 67%. You get 67% and above means data itu pakar sepakat menerimanya. Less than that is reject. Clear ke? Okay. Ada pula yang kata 70%. Saya baca semalam jurnal. Yelah tak ada buat apa, baca lah jurnal kan. Ada yang kata 60% pun boleh. Berdasarkan kepada kita punya sertifikasi. Tapi kalau kajian PhD tu saya rasa kena ambil yang paling ketat lah. Kan? Supaya data awak tu lebih mantap. Okay. Alright. Okay, tengok. Ini contoh prosedur teknik Delphi berdasarkan kajian literatur. Ini kajian dianggap oleh Ahuja et al. 2018. Ini kajian yang terbaru. Saya ajak, ini saya tunjukkan you all. Ini bukan Fuzzy Delphi. Ini Delphi biasa yang digunakan. Dia ni adalah modified Delphi. Second round modified Delphi. Sangat mudah . Kadang-kadang kita tak clear dekat sini. Okay. Contoh kajian Ahuja et al. 2018 ni, dia buat pusingan pertama. Okay, pusingan pertamanya, dia kata apa? Bagi pengkaji ini, dalam pusingan satu, juga dikenali sebagai proses pembangunan soal selidik melalui maklum balas terbuka dari pakar. Kalau kita rujuk pada soalan K tadi, ada setengah orang dia declare, dia bangunkan soal selidik tu, itu adalah pusingan satu dia. Ada setengah orang dia tak declare. Dia kata I build up the questionnaire based on the interview. Okay, dia tak declare. Terpulang. Macam saya kata dalam kelas, dalam bingkai saya sebelum ni. Kalau you nak declare, you bangunkan soal sidik itu daripada expert interview, you can declare is a pusingan satu. Kalau tak nak pun tak apa. Macam Ahuja et al. 2018 dia declare. Okay. Hasil daripada maklum balas pakar ini, soal sidik dibangunkan dan ia melibatkan 42 elements yang telah dibentuk dalam soal selidik dia. Okey. Okey, hasil dia tu 40 elemen soal selidik ni telah dikumpulkan dalam Microsoft Excel. Okey, masuk dalam Microsoft Excel dan diimport ke dalam Precision SPSS versi 19 di analisis. Dia nak dapatkan apa? Bila dia pakai Excel, dia masuk dalam SPSS, dia mesti nak dapatkan mean, median, jumlah antara kawasan. Okey. Boleh ? Okey. Dia dah dapat tu kan? Okey. Dia dah masuk, dia dah analisis, tak sepakat lagi. Pusingan 2 dilakukan kerana terdapat elemen tak mendapat kesepakatan. Proses pusingan ini dilakukan sehinggalah kesepakatan kumpulan dicapai berdasarkan kepada nilai mean, median dan jumlah antara kuartil. Tapi selalunya kita based on jumlah antara kuartil. Penetapan pusingan ini akan berakhir setelah jumlah antara kuartil diperoleh adalah kurang daripada 1. Dan pusingan seterusnya akan dilakukan sekiranya jumlah ini lebih daripada 2. Okey? Lebih daripada 2. Okey. Tapi kalau tak sepakat, kita reject dia benda tu.
Okey, dalam konteks kajian ini jalankan membuktikan bahawa proses interpretasian adalah menggunakan Excel dan juga SPSS. So kalau nak guna julat antara kuartil, kena masukkan data dalam bentuk Excel dulu, import pergi kepada SPSS. Okey. Ada chat lagi ni. Okey. Dah tenang eh. Azimah dah tenang eh. Alhamdulillah. Okey. Ini untuk kajian daripada Ahuja HL 2018. Ni kajian yang agak baru jugalah. More than less apa dalam range 5 tahun. Okey. Okey, kajian seterusnya dia digunakan oleh Sekai dan Kennedy. Kajian ni best. Saya baca kajian ni 2017. Sebelum ini kita duk interpret Delphi ni kuali ke kuanti, doktor? Ramai yang tanya saya. Saya kata bukan kuali, bukan kuanti, tapi adalah cawan, mangkuk, okey, ataupun pinggan. Okey? Okey. Sebenarnya Delphi ni kita rujuk balik kepada pandangan Paul Catherine, dia sangat unik. Dia boleh interpret data, dapat expert consensus, that is Delphi. Dia tak ada pun kata Delphi ni tergolong dalam dalam kuanti, dalam kuali, dia tak ada kata. Cuma saya punya pandangan sebelum ni, kalau kita guna fuzzy Delphi, dia bermula okay, dia bermula daripada kuali dan berakhir dengan kuanti bila dia ada melibatkan numbering. Okey. Tapi kajian oleh Sekai dan Kennedy 2017 ni, dia gunakan fully qualitative Delphi. Dia guna text saja. Okey. Nanti saya sharekan paper ni dan saya pun dah masukkan dalam buku yang terbaru ni lah. Berdasarkan kepada Sekai dan Kennedy, menjelaskan bahawa teknik Delphi berasaskan kuali sepenuhnya adalah suatu proses penterjemahan data dalam bentuk data teks yang mempunyai kesepakatan dalam kalangan panel pakar. Okey, penggunaan teknik Delphi berdasarkan kualitatif ini adalah bertujuan untuk dapatkan suatu kesempatan yang lebih luas agar ia dapat mencakupi suatu kajian yang sangat besar. Okey. Maka kajian yang dijalankan ini melibatkan beberapa langkah yang bermula daripada pusingan satu sehinggalah pusingan ketiga. Seterusnya kepada proses persembahan data yang didapati berasaskan kepada teknik Delphi secara kualitatif sepenuhnya. Okey, di sini kami, saya akan terangkan setiap pusingan dijalankan oleh pengkaji bermula dengan pusingan satu sehinggalah terbentuknya data yang dihasilkan. Okey, tengok. Kalau kita nak guna kuali, setengah baru ni ada Kak Wan Hashima Ismayatim kata dengan saya, doktor boleh ke saya tak nak guna, saya nak guna kuali saja, interview saja untuk clearkan saya punya instrumen. Saya kata boleh, you boleh guna Delphi dan gunakan dia fully qualitative Delphi. Okay, untuk kukuhkan, sebab Delphi ni kita balik pada asal, Delphi ini dia punya responden adalah pakar. So kalau you Viva, orang nak tembak you, orang tak tembak Delphi, orang tembak macam mana you pilih pakar. Salah pilih pakar, kajian you tak valid. So saya kata tadi, please clearkan kriteria expert, kriteria pakar tadi, based on citation. Okay, tengok contohnya dia ni buat, dia ni lagi best, dia interview guna medium elektronik je, tak perlu pun face to face. Guna guna Zoom ni pun boleh. Okay. Kalau banyak duit sikit, guna WeBack by Cisco. Okay. Pusingan satu, tengok dia. Proses sumbang saran secara individu jalankan menggunakan medium elektronik. Menggunakan kod terbuka berasaskan pandangan pakar untuk melabelkan penyertaan mereka. Proses penyesuaian dilakukan di sini bagi memastikan jawapan para panel pakar dapat disesuaikan. Ada orang dia nak guna apa tau, dia nak guna AI ke untuk buat tematik, nak guna apa lagi, nak guna apa, software-software kualitatif terpulang. Okey, itu adalah alat saja untuk dapatkan kita punya dapatan. Okey, nak analisis dapatan kita. Okey, proses persoalan ini hendaklah dilakukan oleh pengkaji dengan teliti bagi memastikan dapatan jawapan rata itu tepat dan beri maksud yang jelas. Dan saya cakap tadi lah, saya selalu ulang dalam kelas saya.
Kalau kita interview pakar A, dia kata saya suka makan ayam. Pakar B pula kata, saya makan ayam hari-hari. So kita boleh interpretkan bahawa pakar A dengan pakar B sepakat mereka suka makan ayam. Sebab pakar B kalau dia tak suka makan ayam, tak akan makan ayam hari-hari. Okay? Okay. Para pengkaji juga dalam memastikan jawapan penyuaian itu disetujui oleh pakar yang terlibat. So bila kita dah sesuaikan dapatan tu, kita bagi balik pada pakar dan so tengok, don terima tak terima, kita dah interpret data yang kita buat daripada penyuaian tadi. Kalau dia tak terima, dia ada bagi hujah lagi. Ambil hujah tu, sesuaikan lagi, dia akan jadi pusingan. Okey. Semua jawapan penyertaan pakar kepada semua panel pakar. Okey, ini pusingan kedua eh. Sebelum proses membentang senarai jawapan yang telah disesuaikan dilakukan, proses mengumpul data daripada setiap pakar dilakukan oleh pengkaji. Okey. Para panel pakar boleh buat penjelasan terhadap penyertaan yang telah diubah sesuai oleh pengkaji dalam pusingan ini. Contoh kita sesuaikan soalan itu, dia tak puas hati juga. Dia kata saya rasa tak betul. Dia nak betulkan, boleh benarkan sebab dia pakar. Okey, K right hand lagi. Okey, apa K? Tak, doktor, saya tertekan. Saya pun tak tahu apa function button tu. Oh, ya ke? Sorry, doktor. Eh? Okey, tak apa. Okay. Ha. Dimaafkan. Dalam keadaan COVID ni, kita kena banyak maafkan orang. Okey? Alright. Cikgu Radin, macam mana Cikgu Radin? Okey Cikgu Radin eh, rindu lah Cikgu Radin. Tak nampak muka Cikgu Radin ni. Okey okey, selesai. Clear. Mana-mana nak infak, boleh infak kat Cikgu Radin. Cikgu Radin sekarang ni Abim tengah bantu kan Cikgu Radin kan? Pada golongan terkesan. Ah betul, alhamdulillah. Alhamdulillah eh. Okey. Okey, makin comel Cikgu Radin tu eh. Okey. Alright. Okey. Pusingan kedua ni, pakar boleh kritik, boleh betulkan balik, no issue. Dan kita jangan susah hati pula, no problem. Kita ambil balik, kumpulkan balik jawapan pakar tersebut, kita ubah suai. Okey, selepas tu penyertaan baru nak disenaraikan sekali dalam proses ini berdasarkan kepada pandangan panel pakar terlibat. Satu penyertaan baru dihasilkan berasaskan pakar dilakukan oleh pekaji, kena ambil daripada pandangan pakar tersebut. Sorry ya, kalau error wording ni sebab saya buat semalam nak buat laju. Okay, sebab saya sekarang tengah buat buku eh. Cara. Okay, lepas tu berlaku lagi. Laku pula pusingan kedua. Ketiga. Ha, dekat sini pengkaji nak menunjukkan mayatan akhir bagi tujuan pengesahan oleh tujuan pakar. Okay, pusingan pertama tadi kita guna electronic medium. Interview tu kita guna electronic medium, maknanya kita hantar open-ended question kepada pakar. Pakar listkan data. Okay, listkan data. Listkan apa pandangan dia. Okay. Lepas tu patah balik kita ambil mungkin by email. Kita mungkin boleh guna by email yang pada pusingan pertama tadi. Kita ambil. Lepas tu pusingan kedua tu kita dah sesuai, kita buat kat pusingan kedua. Hantar balik pada pakar. Itu dianggap fully qualitative eh. Jangan pergi kata pergi interview je qualitative. Kita hantar dia open-ended question, dia jawab, dia bagi pada kita balik, kita sesuaikan, kita hantar balik kepada pakar, itu juga adalah qualitative. Sebab dia tak ada interpretation by number. Okay? Dia menggunakan teks naratif saja. Okay. Berlaku pusingan ketiga, kita dah sesuaikan balik. Kita buat pengesahan pakar sekali lagi. Okay. Nak guna email boleh. Nak guna video conference yang kita buat ni pun boleh. Nak guna Skype pun boleh dan sebagainya. Okay. Dan kita kena clearkan pakar setiap penyesuaian penyataan yang telah kita sesuaikan. Okay. Okay. Dekat sini kita boleh buat ranking. Mesti orang tanya, doktor macam mana nak ranking? Sedangkan kajian Delphi ni, kita contoh nak bangunkan model, perlu ranking. Okay, ada kajian Delphi yang tak perlu ranking. Ada kajian Delphi yang nak bangunkan model ataupun nak mana yang utama, kita boleh ranking. Dalam kajian, dalam kalau kita tengok dalam konteks ini, dalam konteks yang kualitatif, pengkaji hendaklah memastikan bahawa kesemua pakar berupaya memberi pandangan dan pengesahan mereka terhadap setiap penyataan sama ada penyataan itu adalah bersifat kuat. Pakar semua setuju
ataupun pernyataan tersebut bersifat sederhana mahupun minima oleh pakar. Katalah you ada 10 pakar, 8 setuju, dia bersifat kuat. Tapi kita tak interpret, eh, kita tak interpret 8 pakar bersetuju. Kita boleh buat naratif dia. Daripada elemen satu ini, pernyataan masalah satu ini, 8 pakar daripada 10 pakar bersetuju. Meaning that dia adalah berada pada kesepakatan yang bersifat kuat. Okey, maknanya dia akan jadi utama lah. Okey, katalah 10 pakar, tiba-tiba dapat 5 orang je yang rasa elemen ini saya rasa dia okey, nama digunakan. Tapi 5 orang lagi lah kata elemen ini sepatutnya menjadi parity. Maknanya ada confuser kat tu, 5 per 10. Boleh, mungkin dia berada pada ranking sederhana. Okey? Okey, seterusnya sekiranya terdapat bantahan daripada panel pakar, maka proses penyesuaian penyataan hendak dibuat dilakukan semula oleh pengkaji dan persoalan berikut akan jalankan. Inilah keletihan dia Delphi ni. Pakar tak setuju juga. Contohnya pakar 9, ada 10 pakar, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kata kami tak nak elemen ni lah. Kami tak terima lah elemen ni. Ayat awak ni salah lah. Okay, pertama sekali kita kena buat pusingan berikutnya. Sesuaikan balik ayat tersebut. Ataupun kita tanya balik pada pakar, bagaimana kalau kita reject elemen tersebut. Kalau semua pakar bersetuju untuk reject, maknanya pakar sepakat untuk di-reject elemen tersebut. Okay. Okay, pusingan 4. Okay, selalunya ialah pusingan di mana proses interpretation berlaku. Maka dalam pusingan ini, pekaji perlu menyerahkan ke semua pernyataan yang telah diletakkan, diletakkan keutamaan. Based on tadilah, 8 pakar kata elemen ini kena letak bagus, sangat baik. Dia berada pada ranking pertama. Sehinggalah ranking elemen-elemen seterusnya. Okay. Pilihan pertama adalah dengan memilih setiap pernyataan yang berada pada kedudukan yang sangat kuat dan sederhana oleh pakar, di mana nilai peratusannya adalah 75% sebagai dapatan kajian. Kita tak calculate tau. Dalam konteks ni kita tak calculate. Cuma kita tengok kita ada 10 orang pakar. 8 pakar kata elemen ni sangat bagus. Meaning that elemen tersebut berada more than 75% oleh pandangan pakar dan dia menjadi priority utama dalam kajian kita. Okay? Alright, eh? Itu kalau kita guna qualitatif. Okay, benda ni kita kena apply, kena practice lah kalau nak buat. Okay, macam saya pun buat paper Fuzzy Delphi dulu pada awal-awalnya, paper yang awal ada yang salah, eh? Tapi kita betulkan, betulkan dan kita membaca. Okay. Sekarang ni, setakat ni okay ke untuk Fuzzy Delphi, kepelbagaian Delphi ni? Okay, alhamdulillah. Okay ke kawan-kawan? Okay. Okay. Alright. Okay, ada doktor. Lagi ni. InsyaAllah okay. Oh, okay. Alright. Sekarang ni timbul pula masalah. Timbul pula masalah. Doktor, Likert skill macam mana doktor? Huh. Memang banyak isu Likert skill ni, eh. Banyak isu Likert skill ni. Okay. Apa yang saya nak bagi tahu bila kita, when we talk about Likert scale, dia pertama sekali dia bergantung kepada apa itu kajian you. Saya baca literature ada mengatakan bahawa Likert scale 5 ke bawah ni sebenarnya elok untuk pelajar-pelajar sekolah menengah. Ada yang katakan begitu. Ada pula kata kalau kita pakai Likert scale lebih tinggi dia lebih jitu, betul. Tak ada isu pun. Tapi kita buat conclusion bahawa Likert scale ni bergantung pada nature of your research, apa yang nak capai, apa itu kajian you dan apakah kaedah analisis you. Contoh kalau Fuzzy Delphi, memang saya suggestkan yang ada triangular fuzzy number tu, eh, dan juga fuzzy evaluation menggunakan template analisis saya tu guna 7 scale. Why? Nanti saya tunjuk pembuktian dia. Kenapa kita kena tunjuk skala untuk kaedah Fuzzy Delphi template analysis yang saya bangunkan sebelum ini. Okey. Seterusnya, kalau kita tengok kepelbagaian. Sebelum saya kupas tu, saya tunjuk dulu kepelbagaian dia. Eh. Kalau tengok Shu, Lee and Crank, dia guna 5 skala aje.
tapi dia combinekan fuzzy Delphi method dan fuzzy analytical hierarchy process, fuzzy AHP. Dia combinekan dua ni, dia menggunakan 5 skala. Begitu juga dengan Ariave, betul juga dengan Ariave, dia guna 5 skala. Muhammad Anisheh pun sama 5 skala. Tapi Chang Su dan Cheng dia guna 7 skill. Why 7 skill? Ini saya tunjukkan eh. Ini saya tunjukkan. You nak pakai 5 skala terpulang, tapi bergantung kepada cara analisis you. Fuzzy Delphi ni sebenarnya sangat luas cara analisis dia. Sebab dia melibatkan fuzzy number, melibatkan matrix number. So, kita kena belajar how to analyze. Yang paling bagi saya, yang paling mudah ni kita guna 7 skill seperti template yang saya bangunkan itu. Sebelum ini eh. Template tu saya semua orang ada. Dan dah tersebar eh. Okay. Okay, terdapat kajian yang menggunakan skala keempat, skala lima, skala tujuh dan skala sembilan. Okay, pada pandangan saya, step pemilihan nilai bagi skala keempat ini adalah berdasarkan pada kaedah analisa data yang digunakan. Bagi kaedah Delphi yang memperhatikan kegunaan julat antara kuartil. Kalau you pakai julat antara kuartil, saya cadangkan guna skala empat atau lima. Okay, kalau 5 lagi cantik sebenarnya. Dia akan tengok dari segi mode median dia kan, berapa main dia. Tapi kalau you guna fuzzy Delphi yang aplikasikan 3 syarat utama yang saya ajar sebelum ni. Penentuan nilai threshold, nilai ambang, nilai peratusan expert consensus dan nilai skor fuzzy, saya cadangkan guna Likert scale 7. Why saya cadangkan guna Likert scale 7? Banyak pertikaian ni sebenarnya. Para supervisor pun banyak. Saya dapat kontak daripada PGPG eh, postgraduate student. Dia kata supervisor saya suka 7 ke 5. Tak ada boleh 7. Sebenarnya banyak literature tentang 7 ni. 7, 9, 11, 12, 13 banyak. Tapi tak payah ambil banyak-banyak sangat sebab saya rasa 7 ni pun dah cukup very powerful. Okay. Saya tengok eh. Kalau kita menggunakan FDM, it's better in 7 dengan 5. Okay, 7, kalau kita pakai skala 7, pakar memilih 7 iaitu extremely agree ataupun teramat amat setuju. Okay, nilai 0.911 nilai dalam fuzzy itu adalah membentuk 96.7% setuju. Kenapa tak capai 100% doktor? Orang tanya. The rest 100% minus 96.7% itu, the rest tu adalah nilai kekaburan. Nilai fuzzy. Kalau dia pilih 6 pula, dia hanya setuju 86.7%, the rest tu dia kabur. Kalau dia pilih 5, 70%. Dan kalau dia pilih 1, dia hanya setuju 3.3%, the last is the rest dia tak tahu, dia kabur. Maknanya 96.7% tu dia kabur. Berbanding skala 5. Kalau kita pakai skala 5, saya dah tunjuk dalam buku saya, kalau dia pilih skala 5, nilai fuzzy dia 0.6, 0.8, 1. 0.6 plus 0.8, 1 ini, kalau kita pecahkan dia dalam bentuk, kita tukar dalam bentuk persentif, it's only 80% saja persetujuan. Meaning that dia kabur berapa persen? 20%. Dekat sini 7 eh. Dia kabur hanya 3.3%. Okay. Tapi kalau pakai skala 5, dia setuju juga ni. Tapi dia kabur 20%. So inilah asas why we use the 7 Likert scale. Okay. Ini penting. Kena clear betul-betul. Sebab saya pernah analisis data, memerlukan data 5, data tu kadang-kadang dia data tu menyebabkan dia terkeluar daripada nilai threshold. 0.29, 0.34. Tapi bila kita guna data yang sama, bukan data yang sama, soalan yang sama, kita gunakan 7 scale, berbeza sebenarnya. Sebab tu saya kata amat penting kita pakai Likert scale 7. Okey, timbul persoalan, doktor kami dah gunalah 5 skala, boleh ke? Tak apalah, proceed je, no problem, tak ada isu.
mungkin you all boleh buat dalam cadangan kajian lanjutan. Dapatan ini dia uji sekali lagi menggunakan skala ke 7. Tak ada masalah. Dalam research tak ada apa yang salah. Please, tak ada apa yang salah. Selagi kita ada justifikasi, selagi kita ada sangkutan atau sandaran. Tak kisahlah nak guna quali ke, quanti ke, mix mode ke, nak guna approach DDR ke, nak guna fully quanti, gunalah selagi dia memberi manfaat. Bagi saya itu je. Research ni tak ada siapa berkata salah sebab Allah Ta'ala menjadikan ilmu kita yang ada kita ni sikit je. Allah Ta'ala punya ilmu sangat luas. Jadi elakkanlah kalau pergi bomoh ni, bomoh yang menyalahkan orang ni, ngelakkan jumpa. Nah, kalau jumpa tok guru yang suka salahkan orang ni, jangan jumpalah. Eh? Sebab dalam research ni tak ada apa yang salah. Yang penting kita boleh justify, kita tentukan betul-betul, identify kenapa kita gunakan method ini dan kita gunakan kaedah ini. Okay. Sekarang kita go to Q&A saya rasa. Ada persoalan tak daripada kawan-kawan? Cikgu Shima ada, Cikgu Shima. Orang JPN Pahang. Ada persoalan ke kawan-kawan? Setakat ini saja dulu. Boleh? Tak ada. Dan kita akan start ni. Okay, saya tengok chat eh. Kat chat ni. Okay, betul Kak. Kalau Kak Asliza, tak ada apa yang salah. Tapi kena ingat, kena ada sandaran, kena ada justifikasi kenapa kita gunakan tersebut. Okay? Benda ni berlaku. Okay, boleh Dr. Barbara, boleh email address. Okay, email address saya bagi eh. Ada yang dah tahu, ada yang tak tahu eh. Okay. Itu email address saya. Dapat ke? Oh, saya bagi kepada everyone. Okay, jap. Sorry. Okay, ni email address saya. Ni nombor telefon saya. Boleh WhatsApp. InsyaAllah saya cuba bantu mana yang saya mampu. Okay. Ada persoalan? Saya buka untuk Q&A. InsyaAllah. Tapi kalau WhatsApp saya, kenalkan diri. Terus, assalamualaikum doktor. Saya nak tanya. Saya kata, alamak siapa ni? Okey ke? Ada persoalan? Boleh buka balik speaker eh. Kalau ada persoalan nak tanya. Sebelum kita tutup, kita punya kelas ni. Setakat ni, okey doktor. Okey eh. Okey doktor. InsyaAllah. Oh, Shima. Alamak, aku lama tak jumpa kau Shima. Kau sihat Shima eh? Tak. Kau frontliner ke? Tak lah. Betul nanti saya nak call doktor. Okey, boleh. No problem. Okey, saya doakan semua berjaya. Pertama sekali niat kita belajar ni kerana Allah nak bantu umat. Ambil macam mana yang ABPU buat, eh, bantu orang. Macam seorang saya tertarik dengan seorang pensioner nurse eh daripada Penang. Dia sanggup datang kembali ke hospital untuk jadi frontliner bantu. Dalam keadaan sekarang ni kita kena bantu Allah Ta'ala, Tuhan sekian alam bantu, nak suruh kita bersatu, bantu yang baik. Eh, kadang-kadang kita tak nampak kita salah. Saya pun kadang ada salah, saya mohon maaf. Kita sama-sama buat sesuatu yang terbaik sebab kita kena ingat hidup ini adalah, saya selalu pesan, hidup kita untuk mati. Okay, hidup kita ni untuk mati, iaitu hidup selepas kematian kita. So boleh WhatsApp saya, insyaAllah saya akan umumkan. Yang WhatsApp tu nanti mungkin boleh WhatsApp dengan Puan Nurul lah, kita masukkan dalam grup. Bila saya nak buat lagi kelas, saya ingat saya nak buat kelas ringkasa ni sebab seronok buat kelas ni. Oh, Esther kata tak dapat email saya dengan nombor telefon saya kan. Mungkin so, boleh call. Doktor, tak dapat email dengan telefon, nombor telefon. Alright, saya buat sekali lagi.
InsyaAllah saya akan, Puan Rodiana Rosli, saya akan buat lagi insyaAllah. Sekarang saya tengah pulun, satunya tengah masukkan carry mark untuk pelajar-pelajar saya. Jadi tadi meeting pun agak lama, kena attend meeting, online meeting. Itu yang terdrag sikit tu. InsyaAllah, dan saya sekarang tengah pulun nak buat buku. InsyaAllah buku saya tu buku tentang DDR. Kita kupas secara mendalam tentang DDR. Kita kupas juga tentang Delphi, Classical Delphi. Kita kupas juga tentang Modified Delphi. Dan juga kita kupas terperinci tentang Fuzzy Delphi. Dan kita sentuh juga tentang Nominal Group Technique dan Interpret Structural Modeling. InsyaAllah doakan saya semua berjaya. Semoga berjaya usaha-usaha kita. Saya doakan semua berjaya. InsyaAllah. InsyaAllah. Amin. Please, yang mana tak dalam grup saya boleh contact WhatsApp saya. Kalau penuh nanti kita buat grup baru, kita masukkan, kita share. Tapi saya nak kalau boleh grup kita tu hidup, bukan saya je jawab dengan Dr. Musi, orang lain pun jawab lah juga. Ini kadang-kadang terpaksa buat lawak bodoh sikit lah. Okay, saya doakan semua berjaya. Kita ada persoalan lagi ke nak tanya saya sebelum saya tutup kelas ni? Setakat ni okey doktor, nanti persoalan tu mungkin kemudian lepas baca lagi banyak. Boleh tanya, okey macam ni, saya macam ni, saya kalau dalam grup saya tu setengah orang malu untuk tanya dalam tu, dia boleh WhatsApp saya personal dan saya akan jawab pada dia personal dan saya akan copy paste jawapan tu dalam grup supaya semua orang boleh tengok. Okey? Esther tak dapat lagi ke? Saya punya nombor telefon dengan email. Saya pun tak dapat doktor. Tak nampak. Saya rasa tak diberi pada everyone kot. No no. I bagi privately. Sorry. Okey sekali lagi eh. Okay everyone, saya dah bagi eh. Ha, baru dapat. Terima kasih doktor. Okay, so insyaAllah kalau yang tak dalam grup tu masuklah grup. Sebab kita akan beritahu kita bila kita akan buat lagi. Mungkin esok saya buat lagi, mungkin malam ni saya buat lagi. Tengoklah eh. Kadang-kadang boring juga asyik baca je dia jadi macam tepu kan. Tu kadang saya dah baca tu, saya luahkan dalam grup tu. Saya share dalam grup tu. Dr. Nizam Ibda ada tak dalam ni? Dr. Nizam? Ada bro, ada. Ada Zam, ada Zam eh? Aku yes, nampak muka hang Zam. Appear lah sikit. Okay, cepat. Ada bro, ada. Muka hang tadi muka Dr. Bri nampak dah. Gengi Utara kalau nak jumpa pakar Fazil Delphi dengan Delphi, boleh jumpa Dr. Nizam dengan Dr. Bri ni. Dia dekat Ibda. Dr. Nuzul ada Dr. Nuzul dalam ni? Okey ni Aisyah Umar tanya, doktor contoh skala pemulih ubah berdasarkan kajian kita kan mengikut kesan kajian. Betul. Aisyah Umar tanya, doktor skala pemulih ubah berdasarkan kajian kita kan? Betul. Kalau kajian you nak tengok kesesuaian, you buat teramat sesuai. Kalau tengok kepentingan, tengok teramat penting. Nak tengok keperluan sangat tinggi, tengok teramat tinggi. Bergantung kepada kajian you. Okey? Jangan risau benda ni. Jangan risau. Okey. Kak Narimah ada? Okey Kak Narimah. Kak Narimah, Syed sihat ya? Kena bertugas ke frontliner? Alhamdulillah sihat. Taklah doktor. Akademik selesai at home. Okey tak apa. Selesaikan kajian dekat insyaAllah. Allah bantu. Okey Kak Zalifah ada. Sabar, terima kasih. Okey Syukur Abi Kori ada ke? Wah, Kak Nurin. Ada. Awal lagi eh? Beres eh? Ha, awal lagi. Alhamdulillah so far. Tak apalah. Buat masa ni tak boleh pergi UPSI lagi. Nanti semulalah. Okey. Insya-Allah lepas habis ni perintah PKP ni. Alright. Okey. So, kalau tak ada apa-apa lagi, kita saya rasa kita tutup dulu. Kita stop dulu ya. Boleh? Video kamera. Boleh, aku boleh WhatsApp saya. Macam mana orang nak sayang dia? Jangan garang sangat. Ya.
Barang anak tu. Thank you. Okey, terima kasih doktor. Okey, kita lanjut dengan Fazli Kifar. Terima kasih doktor. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Terima kasih doktor. Mari tekan atau pu. Mari tekan atau. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Thank you. Macam mana nak buat ni?